Halo teman-teman semua, Assalamualaikum. Kembali lagi ya di channel Mama Iren. Halo teman-teman, apa kabarnya nih? Udah lama ya Mama Iren gak upload video lagi di YouTube. Soalnya kemarin-kemarin tuh lagi sibuk, jadi sekarang baru sempet lagi ya ini upload video di YouTube. Dan mohon maaf ya teman-teman, aku juga belum sempet berkunjung ke channel teman-teman semua karena benar-benar agak repot ya kemarin, jadi jarang banget untuk buka YouTube. Dan kemarin juga aku sempat sakit gitu ya, jadi beberapa hari gitu nggak pegang HP gitulah, jarang pegang HP sama sekali ya teman-teman. Dan alhamdulillah sekarang tuh udah mendingan ya teman-teman, tinggal pilek batuknya aja. Ini suara juga masih agak serak gitu. Doainnya aja ya teman-teman biar aku bisa benar-benar pulih gitu ya. Biar bisa beraktivitas kembali lagi ya seperti biasanya. Dan semoga teman-teman semua diberi kesehatan selalu ya, karena sekarang cuaca tuh lagi gak menentu ya teman-teman. Jadi di tempat aku tuh lagi banyak yang sakit. Kemarin juga hampir sekeluarga gitu ya pada sakit semua, tapi alhamdulillah sekarang udah pada mendingan ya teman-teman. Doain ya teman-teman semuanya. Oh ya teman-teman, ini seperti biasa ya, aku mau share kegiatan aku. Ini aku lagi belanja bulanan ya bareng Ade Iren. Ini seperti biasa ya, aku ambil videonya tuh di awal bulan, cuma baru sempat aku edit. Nah, selamat menonton ya teman-teman. Ikutin terus kegiatan aku saat belanja bulanan. Dan seperti biasa ya, aku belanjanya tuh sesuai kebutuhan aja. Aku belanja yang emang stok di rumah tuh udah bener-bener mau habis. Jadi aku kalau belanja tuh gak terlalu banyak ya. Aku cuma kebutuhan aja belanjanya ya. Aku jarang banget untuk belanja makanan kayak gitu, karena kalau makanan suka belinya tuh di warung terdekat aja. Nah tadi di awal video aku udah ngambilin kebutuhan Ade Iren. Nah lanjut ya, di sini aku ngambil untuk persabunan. Ini aku belanja cuma satu-satu aja ya, karena stok di rumah tuh masih ada dua lagi, takut kurang gitu ya. Jadi ini aku tambahinnya tuh cuma satu-satu aja ya, untuk pewangi sama deterjennya. Nah gak lupa ya teman-teman, ini sabun mandi juga. Dan seperti biasa ya, aku kalau belanja di Alpa, ini aku belanjanya tuh yang nyari yang diskonan aja ya. Maklum ya, emak-emak modis modal diskonan, jadi kalau belanja di Alpa tuh pasti nyarinya tuh yang label kuning. Nah teman-teman semua, ada yang sama juga gak nih kayak aku kalau belanja di Alpa nyarinya tuh yang label kuning gitu ya, biar dapet diskonan. Alhamdulillah ya, ini lagi banyak yang diskonannya, jadi aku ngambil yang diskonan-diskonan aja ya teman-teman. Oh ya teman-teman semua, lagi pada apa nih? Lagi pada beres-beres rumah, lagi pada masak, atau lagi bersantai-santai? Nah kalau teman-teman udah pada belanja bulanan belum untuk bulan Januari ini, atau teman-teman yang belanjanya tiap seminggu sekali atau dua minggu sekali, atau ada yang tiap hari belanjanya. Nah ini seperti biasa ya, kalau ada Iren suka sibuk sendiri lagi liatin mainan-mainan gitu. Sebenarnya ada Iren tuh pengen mainan, cuma aku nggak kasih ya teman-teman kalau mainan. Soalnya kalau di Alpa agak mehong ya teman-teman untuk harga mainan. Jadi mending kalau beli mainan aku suka di online aja, karena banyak harga miring gitu ya. Nah di sini aku lanjut lagi pilihin sikat gigi ya teman-teman, karena di rumah udah pada jelek. Untuk pasta giginya aku nggak beli ya, karena stok di rumah tuh masih ada, bulan kemarin belum kepake gitu ya, jadi stoknya tuh di rumah masih ada. Dan ini aku belanjanya tuh nggak terlalu banyak ya teman-teman, karena kan pas bulan Desember kemarin tuh ada dikasih sama mama mertua untuk kebutuhan dapur sebagian, jadi aku nggak belanja banyak-banyak ya karena stoknya masih ada. Nah di sini aku lagi ngambil gula ya, gula diabetasol, karena aku rencananya tuh mau diet ya teman-teman. Doain aja ya biar enggak sekedar wacana aja, doain biar dietnya tuh berjalan dengan lancar ya teman-teman, karena ini badan udah melara banget gitu ya, gak kekontrol gitu ya untuk makanannya.
Nah, ini aku di sini lanjut ngambil bihunku ya. Aku cuma ngambil dua aja karena stok di rumah tuh masih ada. Nah, ini ada Iren lagi bingung gak tahu pengen apa. Aku tawarin makanan, nggak mau gitu ya. Nah, dan ini terakhir aku ngambil susu gitu. Aku gak banyak ya, cuma buat aku aja ngambilnya. Dan ternyata ini ada Iren tuh pengennya tuh es krim ya teman-teman, karena pas awal video kan ada Iren langsung ke apa pergi ke tempat es krim, cuma aku suruh nanti aja dulu pas pulangnya biar nggak cepet cair gitu ya. Jadi ini pas pulangnya, pas mau pulang gitu ya, ada Iren udah gak sabar gitu ya pengen es krim. Ya udah aku beliin aja ya, daripada minta mainan mending beliin es krim aja ya teman-teman. Nah, ini ada Iren seneng banget gitu ya kalau beli es krim. Tapi ini gak sering-sering ya ada Iren aku kasih es krim. Jarang banget aku kasih es krim karena suka langsung batuk-batuk gitu. Nah, ini aku udah di rumah aja ya teman-teman. Di sini aku lanjut bongkar aja ya hasil belanja bulanan aku tadi di Alpa. Ini gak terlalu banyak ya aku belanjanya. Aku langsung bongkar aja ya semuanya. Oh iya, makasih ya teman-teman sudah nonton dan klik video ini. Semoga teman-teman gak bosan ya sama video aku, sama kegiatan aku, karena videonya tuh gak jauh dari ini-ini aja, gak jauh dari kegiatan rumah ya teman-teman, karena aku jarang banget ya untuk jalan-jalan gitu. Jadi kegiatan aku ya begini-begini aja ya, gak jauh dari rumah gitu ya. Kalau enggak beres-beres rumah, masak gitu ya. Kalau enggak belanja bulanan seperti ini. Belanja bulanan juga ini sebulan sekali aja ya teman-teman. Nah, ini aku mau langsung lanjut aja ya rapihin hasil belanjaan aku. Nah, ini untuk deterjenan ini masih ada ya dua-dua lagi. Jadi aku cuma tambahin stoknya satu-satu aja karena takut kurang gitu ya. Nah, lanjut aja ya teman-teman, ini aku lanjut susun ke lemari biar lebih rapih lagi aja ya teman-teman. Dan jangan salpok ya, ini agak berantakan gitu ya si lemarinya. Untuk permian itu masih ada ya sebagian, jadi aku nggak beli banyak-banyak. Kecap manis juga masih ada, jadi aku belanja yang emang habis aja ya. Nah, gak kerasa ya teman-teman sudah di penghujung video. Terima kasih ya sudah nonton video aku sampai selesai. Semoga videonya bermanfaat ya dan bisa menginspirasi teman-teman semua. Dan semoga teman-teman gak bosan ya sama video aku. Nah, segitu dulu ya teman-teman videoku untuk kali ini. Sampai ketemu di next video. Bye-bye. Wassalamualaikum.